Assalamualaikum guys, selamat datang di channel TV Techno. Apa kabar? Semoga kalian yang sedang menyaksikan video saat ini dalam keadaan baik semua ya. Oke, kali ini kita akan bahas sama-sama Gcam Modder BSG terbaru GP1-nya yang menggunakan base 81101 support pada handphone Android 9 ke atas. Untuk update-nya seperti ini ya, bisa kalian lihat sendiri atau bisa baca-baca di deskripsi. Dan tidak hanya itu saja, saya juga akan membagikan file konfigurasi yang saya namakan Super iPhone Light Color yang bisa kalian coba pada handphone kalian yang sudah terinstall Gcam BSG versi yang terbaru atau versi yang sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial cara install Gcam sampai install file konfigurasi, kita simak sama-sama dulu hasil lebih jelas dari file konfigurasi yang saya bagikan di video berikut ini. Oke, tadi kita sudah menyimak hasil lebih jelas dari file konfigurasi yang saya bagikan. Selanjutnya, saya akan langsung bagikan tutorial cara install Gcam BSG sampai penginstalan file config ya guys. Oke, bagi kalian yang ingin mencoba Gcam BSG, silahkan download linknya ada di deskripsi, saya sudah sediakan. Masuklah kalian akan ke halaman seperti ini. Nanti ada beberapa pemilihan APK download. Yang pertama ada versi Snap, NGC, Eng, Roller, Scan 3D, dan Key Camera 3. Nah, untuk tips saja pemilihan APK dengan tepat, jika kalian itu pengguna handphone OnePlus, bisa download yang nomor 1 ya dari Snapcam. MGC ini universal, bisa dicoba di semua handphone Android, dan di dalam video ini saya menggunakan versi MGC. Ada versi Eng, ada versi Rollers, dan Scan 3D ini kalian bisa coba di handphone merek Samsung, terutama di Snapdragon atau juga MediaTek. Yang di bawah ini global juga ya, bisa kalian coba sendiri pada handphone kalian. Pilih sesuai selera ya guys. Oke, selanjutnya untuk menginstalnya sama seperti menginstal APP Android pada umumnya. Klik aja bahan APK Gcam, dilanjutkan dengan mengklik install. Nah, saran saya bagi kalian yang hobi gonta-ganti Gcam, setelah install Gcam ini, alangkah baiknya lakukan clear data dulu. Seperti ini ya, tap di icon Gcam BSG, pilih info aplikasi. Bila terdapat data, silakan kalian hapus ya guys, seperti ini. Ini tujuannya agar si Gcam bisa berjalan dengan lebih baik lagi ya guys. Oke, kalau sudah dilakukan clear data, silahkan dibuka seperti ini. Ada perizinan disetujui semua. Notifikasi, klik selesai. Kalau ngeblank hitam seperti ini, silahkan kalian masuk ke bagian setting dulu. Lagi penyesuaian level kamera 2 api ya guys. Oke, kalau sudah masuk, langsung kalian back. Dan kalau viewfinder-nya sudah tampil seperti ini, tidak blank hitam, kemungkinan Gcam ini cocok digunakan pada handphone kalian. Tidak tahu untuk mode-modenya, silahkan dicoba sendiri. Untuk kelebihan dari Gcam BSG yang saya rasakan, tester di Redmi Note 9 Pro, semua modenya bisa dijalankan dengan baik ya. Seperti kamera utama, mode portrait, mode foto malam, baik itu astrofotografi, video, yang lainnya. Dan untuk multi-lens juga seperti 0,6, ini ultra-wide. Bisa. Ini lensa makro atau telefoto juga bisa ya guys. Dan keunggulannya di lensa tambahan ini, ultra wide angle dan lensa telefoto atau makro, bisa dijalankan di mode video juga ya guys. Ini dia, ini lensa 0,9 telefoto atau makro. Kalau ini ultra wide angle. Oke, saya coba ya record menggunakan lensa ultra wide.
kita cek hasilnya sama-sama dan seperti ini ya guys, mantap sekali. Nah apabila di mode slow-mo-nya ini nge-lag, oke saya alihkan ke mode gerak lambat. Oke, kalau seperti ini patah-patah ya. Nah untuk mengatasinya kalian bisa coba ikuti tutorial saya. Kalian bisa masuk ke setting seperti ini, tunggu, scroll ke bawah, cari pengaturan stream config slow-mo. Oke, setelah kalian masuk, kalian aktifkan semua di bagian ini. Setelah kalian aktifkan, kalian bisa kembali. Sekarang sudah tidak nge-lag lagi ya untuk di bagian mode gerak lambat. Seperti itu tips dari saya. Tapi misalnya apabila kalian lakukan tutorial tadi masih nge-lag, untuk game ini mungkin kurang stabil ya di bagian slow-mo-nya. Oke, selanjutnya untuk di bagian opsi atau quick setting bisa kalian manfaatkan seperti fokus, flash, Google Auto Balance, timer, rasio, bisa dipilih crop lebar atau standar. Di bagian portrait ada retouch wajah ya, bisa kalian pilih alami atau halus. Ini memperhalus kulit ya, khusus untuk objek orang. Google Auto Balance ini memberikan kesan hangat atau cool pada hasil foto ya. Next, sekarang kita masuk ke bagian setting. Di sini saya jelaskan yang bagian intinya saja. Nah, jika kalian pengguna handphone Realme untuk mode foto malam atau mode yang lainnya itu blank hitam hasilnya, bisa kalian coba cara yang saya bagikan. Masuk ke bagian global setting. Lalu kalian bisa aktifkan Open GL Preview. Nah, selanjutnya apabila kalian ingin mengatur hasil gambar akhirnya atau image processing, bisa masuk ke bagian modul, lalu buka di bagian image processing. Aktifkan enable RAM patcher, aktifkan enable global. Di sini kalian bisa atur seperti ketajaman atau sharpness, reduction noise atau chroma dinos di sini. Ada ISO dan saturasi. Ini apabila kalian merasa hasil defaultnya itu warnanya kurang tajam, silahkan rubah di bagian saturasi ya. Oke, selanjutnya untuk lensa yang lainnya kalian bisa atur sama seperti ini untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik menurut kalian masing-masing guys. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke tutorial cara penginstalan file config. Nah, untuk langkah pertamanya ingin mencoba file konfigurasi yang saya sudah sediakan, kalian bentuk folder dulu secara manual guys. Caranya seperti ini ya. Bentuk folder, buka Gcam, swipe ke bawah, buka opsi, tap di logo Gear. Oke, tunggu. Kalau sudah masuk, pilih config, pilih save. Ada kolom, ketikan bebas sesuai selera, lalu pilih save. Oke, foldernya sudah terbentuk. Sekarang kalian bisa download file konfigurasi yang saya sudah sediakan di deskripsi. Yang bernama Super iPhone Light Color. Ini formatnya zip, jadi kalian harus ekstrak dulu ya guys. Caranya gampang sekali. Tentunya ini menggunakan password. Langkahnya seperti ini ya, tap di config format zip, pilih extract, ada kolom, kalian masukkan passwordnya 6666. Kalau sudah benar, klik OK. Selesai mengekstrak, di dalamnya ada file konfigurasi, dua pilihan, viewfinder format atau level kamera 2 api, JPEG dan UV ya. Saran saya pilihlah level kamera 2 api yang cocok dengan handphone kalian ya guys, agar si Gcam bisa berjalan dengan baik. Oke, file config-nya bisa kalian pilih. Pindahkan ke penyimpanan internal, cari folder download ya. Ini khusus Gcam BSD 8.1, folder download bukan Gcam. Folder download bisa dibuka, di dalamnya ada folder lagi, kalian bisa buka lagi MGC 81101 config. Setelah kalian buka, langsung kalian tempelkan atau paste file config yang sudah kalian pilih guys. Seperti ini. Oke, kalau sudah masuk, beralih buka Gcam BSD. Kemudian kalian bisa tap bar hitam ini di samping tombol shoot sebanyak 2 kali, tampil load config. Setelah itu carilah file config yang sudah kalian pindahkan tadi ya, yaitu Super iPhone Light Color. Ini dia ya guys, karena saya menggunakan handphone Redmi, ini level kamera 2 apinya UV. Bisa kalian pilih untuk confignya seperti ini untuk menginstal ya. Tap, Gcam restart, dan selesai. Sekarang config sudah diterapkan ya. Oke guys, tampaknya tidak ada yang perlu saya bahas lagi. Sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video ini sampai habis. Dukung terus channel TV Tekno dengan cara kliklah tombol subscribe, komen, like, dan share pada videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalam.